Warga LDII Kabupaten Sleman tetap bersemangat melaksanakan kurban meskipun pandemi melambatkan ekonomi. Mereka juga melaksanakan kurban sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan Kementerian Agama dan DPP LDII. Wanha DPD LDII Kabupaten Sleman, Suryadi, turut memantau pelaksanaan kurban di beberapa dusun. Yang jelas pastinya kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada kesempatan kondisi pandemi yang seperti saat ini, kondisi umat muslim masih bisa melaksanakan kurban. Panitia kurban turut bermusyawarah dengan takmir masjid dan menyiapkan segala sesuatunya untuk APD dan masker agar sesuai protokol kesehatan. Pembagian hewan kurban itu dibagikan kepada warga LDII dan warga masyarakat, diutamakan pada fakir miskin atau kaum duafa. LDII Kabupaten Sleman melaksanakan kurban di beberapa titik. Di Kecamatan Turi salah satunya, total hewan kurban dari warga LDII sebanyak 17 ekor sapi dan 22 ekor kambing. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.